Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngeklik video ini. Jadi guys, hari ini untuk pertama kalinya aku mau bikin konten battle antara body lotion Scarlett yang varian freshy dan varian romansa. Nah, buat kalian yang bingung nih mau pilih antara varian freshy atau romansa, wajib tonton sampai habis. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin dulu, kalau nanti semisal ada suara berisik ya yang kerekot, tolong maklumin aja karena tetangga aku lagi ngerenov rumah, otomatis suara palu, gergaji ini itu pasti kedengeran ya. Jadi ya udah abaikan aja, oke? Okay? Nah, dari kedua varian ini yang mau aku battlein itu adalah dari segi wangi atau aromanya, guys. Karena kalau dari segi manfaat, kandungan, packaging sampai harga pun ini tuh sama keduanya. Jadi yang beda itu cuma wanginya doang. Nah, nanti aku bakal pakai yang freshy ini di tangan kanan dan romansa di tangan kiri. Terus aku bakalan deskripsikan wanginya itu seperti apa. Jadi kalian punya gambaran kira-kira kalian harus pilih yang mana nih. Oke, pertama yang varian freshy. BTW ini keduanya baru ya, baru dibuka dari segelnya. Kalian bisa lihat di story IG aku. Oke, cukup. Ini yang freshy. Yang aku suka dari body lotion Scarlett, dia itu langsung kelihatan hasilnya, guys. Perbedaannya tuh nyata banget. Nih, ini yang udah ya, ini yang belum. Langsung lebih cerah yang ini dong. Ini yang varian romansa juga baru buka dari segelnya. Cukup. Gosok-gosok. Oke, udah selesai saatnya ngebattlein antara kedua aroma varian ini. Nah guys, wangi dari kedua varian ini tuh sama-sama enak banget, jujur li. Tapi yang membedakan ya, jadi kalau si freshy ini, nih, yang freshy ini begitu segelnya baru dibuka, dia tuh wanginya udah kerasa dan kecium gitu. Padahal baru segel plastiknya doang yang dibuka. Beda sama si romansa. Jadi kalau romansa ini, waktu segel plastiknya aku buka, aku nggak ngecium wangi atau aroma yang semerbak keluar gitu, nggak. Jadi waktu sama-sama buka segel, intinya yang fruity ini aromanya itu paling keluar gitu. Nah, setelah sama-sama di-apply ke tangan, justru yang semerbak itu yang romansa. Nah, aneh kan? Jadi kalau kita cium dengan jarak segini nih, segini. Ini romansa ini udah nusuk banget ke hidung. Bukan nusuk yang bikin pusing ya guys, enggak. Tapi kayak wanginya tuh langsung kecium gitu ke hidung. Jadi kita tuh nggak perlu nempelin hidung ke tangan kita karena wanginya tuh kayak udah ngejar sendiri ke hidung gitu kalau yang romansa. Tapi kalau yang freshy, dia itu kalau kalian mau nyium aromanya, jarak antara hidung dan tangan itu harus agak deket. Jadi kayak gini. Tuh. Itu baru aromanya itu kecium. Jadi menurut aku secara frekuensi atau gelombang semerbaknya itu lebih strong yang romansa daripada yang freshy. Nah, menurut aku si romansa ini bakalan cocok buat kalian yang suka banget aroma-aroma yang romantik gitu, karena dia ini kan perpaduan antara floral and fruity gitu. Jadi ada manis dari buah dan wangi semerbak dari bunga. Dan menurut aku ini tuh definisi wangi yang cewek banget, guys. Menurut aku wangi-wangi kayak gini tuh banyak cium di spa. Jadi di tempat-tempat treatment gitu menurut aku banyak banget yang pakai aroma atau wangi yang kayak gini. Nah, kalau yang freshy dia tuh wanginya seger banget, guys. Dan ini tuh deskripsi wanginya perpaduan antara floral fruity dan wangi citrus alias kayak wangi jeruk gitu. Sesuai banget sama namanya freshy karena emang seger banget sih. Oh my god, dia tuh vibes-nya energik, positif, dan ceria gitu. Nah, deskripsi wanginya tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian kepribadiannya itu adalah seorang yang ceria, energik, positif, vibes-nya pokoknya cerah gitu, kalian bakal cocok sama varian yang freshy ini. Jadi dia itu ada wangi seger citrusnya, terus ada wangi manisnya. Dan menurut aku ini wanginya benar-benar unik dan enak banget, guys. Nah, kalau dari segi peruntukan momen, waktu, atau event, menurut aku kalau varian romansa ini bakalan cocok kalau kalian pergi ngedate, pergi jalan, pokoknya ke acara-acara gitu. Karena dia kan wanginya semerbak, terus wanginya emang cewek banget gitu, enak banget pokoknya, guys. Tapi kalau yang freshy menurut aku bakalan cocok buat kalian dipakai untuk daily routine, karena dia wanginya itu bisa naikin mood kita yang awalnya bad mood itu bisa ceria banget karena wanginya emang seseger itu. Terus kalau kalian nanya ke aku, kak, kira-kira dari kedua varian yang kakak battlein barusan, kakak itu lebih pilih yang varian apa? Jujurly ini adalah
pilihan yang sangat-sangat rumit, guys. Karena keduanya itu enak banget dan I love it so much gitu. Tapi karena ini battle, jadi kalau tidak ada yang dipilih salah satu tuh kayaknya kurang afdol kali ya. Dan menurut aku pribadi, aku itu lebih suka dan lebih cocok sama varian freshy. Karena itu aromanya tuh aku banget gitu loh, guys. Aku kan rada sedikit lebay begitu ya. Jadi menurut aku varian freshy ini bakalan cocok dipakai untuk meningkatkan mood, menjaga mood juga, karena dia emang wanginya itu mendeskripsikan keceriaan. And that's me gitu, aku banget. Tapi bukan berarti aroma romansa nggak enak ya, no. Jadi bisa kalian pilih sesuai karakter dan kesukaan kalian aja. So masalah pemilihan, it's optional. Nah guys, aku mau ngingetin juga ke kalian, jadi walaupun kalian pakai body lotion yang romansa ataupun freshy ini sampai berbulan-bulan dan abis berbotol-botol, itu nggak akan hasilnya nggak akan maksimal gitu kalau kalian nggak pakai sepaket body care-nya sama body scrub dan shower scrub-nya. Jadi kalau kalian mau pakai body lotion Scarlett, kalian itu usahakan juga pakai body scrub dan shower scrub-nya biar hasilnya lebih maksimal dan lebih cepat. Oh iya, untuk harga body lotion Scarlett all varian itu sama ya guys, cuma 75.000 aja, termasuk body scrub dan shower scrub-nya juga sama, 75.000 juga. Dan aku udah drop link ordernya di bawah, jadi tinggal kalian klik aja. So guys, jadi itu tadi review atau konten battle antara varian freshy dan varian romansa. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga tinggalin jejak, like, comment, share, dan subscribe. Once again guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!